Halo pemirsa, terima kasih untuk setia menonton tayangan kita dan jangan lupa subscribe official iNews channel biar kita makin semangat memberikan informasi kepada Anda semua di rumah. Dan yang paling penting jangan lupa klik tombol lonceng agar kita semakin semangat memberikan informasi tentunya kepada Anda semua. Polisi mengejar para pelaku sabung ayam yang melarikan diri ke tengah hutan di Pamekasan, Jawa Timur. Polisi pun membongkar dan membakar tempat sabung ayam tersebut. Polisi mengejar para pelaku sabung ayam yang melarikan diri ke tengah hutan di Pamekasan, Jawa Timur. Namun para pelaku masih dalam pengejaran. Polisi membongkar dan membakar tempat sabung ayam yang berada di Desa Tanjung, Pamekasan. Di tengah physical distancing, para pelaku sabung ayam tersebut tidak mengindahkan himbauan dari pemerintah soal bahaya virus corona. Kita rencanakan nanti tiap hari, namun juga akan kita evaluasi nanti seperti apa ya, karena juga menyangkut semuanya anggaran yang ada. Itu jadwal yang sudah ada disiapkan berapa hari? Setiap hari kita siapkan sekitar 300 sampai 500. Di Desa Tanjung memang sering digelar sabung ayam yang meresahkan warga. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan.